gawane sapa kuwi? Lek hakimi akeh men kok ngene iki piye iki cah rene ku cah. Tonton timbangane ya, penasaran aku. Saya di depan timbangan ya, depan timbangan. Tadi kebetulan ketemu sniper desa saya yang ada di kaki Gunung Merapi. Udah ditanyakan di desa tapi nggak dijual, akhirnya dibawa ke sini. Ini di desa udah ditanyakan sniper saya ini Atha, tapi untuk susutnya emang luar biasa karena ini sapi pasca. Bisa dilihat dari kaki-kaki di sela-selanya udah pulih. Duk kayak gini. Sedih banget. Gawane sapa kuwi? Lek hakimi akeh men kok ngene iki piye iki cah rene ku cah. Tonton timbangane ya, penasaran aku. 7 ah wae. Berapa? 8 kilo. Lu pasti tinggi dari. Berapa? Cocok itu mau panen. Lu setengah. Ah, Dawa jogrok. Dawa. Ini saya di depan timbangan ya, depan timbangan. Tadi kebetulan ketemu sniper desa saya yang ada di kaki Gunung Merapi. Ini udah ditanyakan di desa tapi nggak dijual, akhirnya dibawa ke sini. Ini di desa udah ditanyakan sniper saya ini. Ini dengan bobot 85-86, goyangnya di situ. Tapi ini bahan kalau ini. Karo nggonmu dhuwur iki. Supre sapi yo menang kae. Oh iya, nak supre menang kae, nak supre. Ya regane yo menang kae kok. Ah, Pak Marjito. Bakal nyerahnya ae. Cek bakali, Jan. Ini bakal ini sapi ini baru kena saja ya Yohan pas tau ya ya ini pasca kena sapi ini apik sini ntar ngupeni ya belum wani ya masukkan ke kandang juga belum berani karena vaksin saya cuma punya sebotol. Ini belum berani beli-beli, ini hanya jalan-jalan ke sini kalau ada yang bagus mau beli, tapi kok nggak ada yang kelihatan mewah.
ini juga sedang-sedang saja, tapi kelihatannya prediksi saya juga pas kena. Udah sembuh, tapi belum divaksin, kelihatannya juga seperti itu. Ini sapi di pasar Mundilan. Ini untuk sapinya udah deal ya, ini tadi tak tinggal ke tempatnya temanku Mabrur tadi, tahu-tahu udah laku. Untuk sapi ini dulu emang pernah saya lihat beberapa waktu lalu sebelum Idul Adha, tapi untuk susutnya emang luar biasa karena ini sapi pasca ya. Bisa dilihat dari kaki-kaki di sela-selanya udah pulih. Tadi informasi dari teman saya juga emang seperti itu, karena dulu waktu mau Idul Adha itu saya cek sapi ini kena, tapi ini alhamdulillah lolos dan berhasil selamat. Karena PMK itu juga bisa disembuhkan, buktinya ya sapi ini. Ini tadi nggak sempat nawar saya karena udah dipanjer, kalah panjer juga. Yang putih baru turun, tiba-tiba udah laku. Sempat tak cek sapi ini di desa bersama teman saya, Mas Andre. Udah deal double 44 dengan bobot tadi 85-86, goyangnya di sekitaran itu. Ini kemungkinan jatuh ke ke orang yang sama ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya.